Seorang pemotor nekat menyeberang di kolong truk kontainer. Truk kontainer ini sedang memutar balik di sebuah jalan. Akibat macet berkepanjangan, pemotor ini nekat terobos di kolong truk. Video ini dibagikan oleh akun TikTok @ricky_reldi. Proses pemutar balikan mobil juga membutuhkan waktu yang lama. Ini membuat para pengendara lain harus menunggu. Sebenarnya sudah ada orang yang berjaga dan meminta pengendara untuk sabar. Tapi arahan tersebut tidak digubris pengendara satu ini. Pengendara lain pun terlihat panik dan tidak menyangka ada pemotor nekat masuk kolong truk. Aksi ini langsung mendapat respon dari warganet.